Buat kalian yang ngomong Bandung habis hujan itu estetik, Jer. Soalnya emang mobilnya udah dimodifikasi kayak gini nih, ganteng banget. Wih, si Biro ganteng banget ya cuy. Yuk kita NR. Shit. Okay. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up and how's it going, my fellow bikers? Untuk konten kali ini kita NR santai tapi ayo gitu ya. Santai tapi hayu. Melanjutin part yang kemarin. Sebenarnya bukan part juga sih, karena kan part harusnya nyambung ya. Kalau ini lebih ke kayak episode 2-nya gitu. Wow, bensin kedap-kedip anjir. Ini tujuan NR-nya ke Dago ya, karena ada teman juga nungguin di sana. Teman menggabut, jadi sekalian nyusul aja. Daripada di rumah kan bosen gitu ya. Sebenarnya di kamar kan banyak nyamuk tuh. Ya, gua sekalian keluar supaya si obat nyamuk tuh kebakar secara merata aja. Biar nanti kalau gua udah pulang itu nyamuk udah pada mati gitu cuy. Ya nanti kalau gua nunggu di kamar takutnya mabok, kan nggak lucu. Bangun-bangun kejang-kejang gua. Hemat bensin. Dan alasan yang kedua kenapa NR tiba-tiba gini ya, sebenarnya mau nyoba settingan kamera GoPro yang baru ya, karena kemarin tuh settingannya kurang pas ternyata waktu malam harinya, jadinya agak gak enak buat ditonton. Nah sekarang nyobain settingan baru, mudah-mudahan enak untuk ditonton ya dan enjoyable. Gatel pengen ngegas tuh, pun bensin udah sekarat jir. Ini tuh kedap-kedip dari malam kemarin. Gak tau deh kalau dipakai ngebut apakah cukup atau enggak. Ini Bandung habis hujan ya, makanya agak dingin sekarang tuh. Untung pakai jaket tebel ya, pakai jaket dari WR Bandung Raya yang enak dan nyaman gitu ya. promosi. Jadi cocok banget nih jaket buat riding, apalagi kalau dibawa buat touring itu kayaknya mantep sih. Oh iya, ngomongin untuk touring, tanggal 14 Januari nanti, hari Jumat tepatnya, yaitu Jumat malam, itu WR Bandung Raya akan mengadakan touring perdana ke Pangandaran gitu ya cuy ya. Ya kan kemarin touringnya untuk Deklar, nah sekarang udah Deklar, makanya disebutnya touring perdana ke Pangandaran. Ya mudah-mudahan aja bisa ikut ya. Mudah-mudahan waktunya memadai dan uangnya memadai. Lumayan buat konten juga gitu. Karena terakhir ke Pangandaran tuh kapan ya? Udah lama banget. SD apa? SMP. Itu juga sama keluarga. Jadi nggak kayak sengaja ke Pangandaran sama temen-temen tuh. Nggak kepikiran dulu mah. Saya mikirnya Pangandaran kan nggak sebagus pantai-pantai lain sih. Taunya pas udah dilihat sekarang Pangandaran udah glow up. Teman gue di mana ya? Katanya dekat-dekat sini. Dia pakai WR. No, nggak ada. Gimana dong? Ini muter balik boleh nggak sih? Nggak boleh aja. Kayaknya kita isi bensin dulu aja deh. Lagi soloreng dulu ya, sekarang gak sama WR Bandung. Buat kalian yang ngomong Bandung habis hujan itu estetik, ya kalau pakai mobil sih iya, kalau pakai motor
ripuh bapak, nyanyi prat, nyatiris KB. Hey, sah. Gua paling seneng tuh kalau NR malam-malam lewat Dago. Tapi di hari-hari biasa, nggak di hari malam minggu. Kalau malam minggu tuh ini penuh kanan kiri tuh. Wow, sama ngabers-ngabers ya. Oh, sekarang tuh enak gitu dilihatnya, kayak adem. Bentar ya. Oh ini anjir, nggak kelihatan tuh. Ayo, assalamualaikum. Dari rumah tadi lama nyeting kamera dulu. Teman belum datang? Belum. Dari motor. Oh, di mana emang rumahnya? Jalan. Ah, dekat tadi. Eh, yang ngopi tadi teh gabut di rumah teh. Saya gabut tahu kenapa. Pak, oyong Indo Cafe Mix. Ya cuy, kita ngopi dulu ya. Nanti lanjut lagi. Oke. Yuk, balik lagi. Udah beres ngopi, tadi ngobrol-ngobrol ya. Sekarang mau pada balik karena udah jam 11:30. Sudah larut malam ya. Udah ditanyain mama. Biasanya juga pulang pagi, anjay. Biasanya mah pulang pagi juga bukan gara-gara pulang dari klub. Gini ya, ngopi di jalan, samping jalan gini. Karena ya, saya mah lebih mending kayak gini sih daripada ajojing di klub gitu. Gak ngerti uy, gitu-gitu teh. Nah ini ada Ridwan sama temennya tadi. Seru loh kalau kayak ngobrol-ngobrol yang sefrekuensi gitu tuh, seru loh ngobrolnya. Apalagi ngobrol tanpa gadget tuh kalian harus cobain guys. Benar-benar asik. Jadi kalau kita nongkrong, gadget ditutup aja ya, dibalikin layarnya, simpen. Udah we ngobrol biasa. Nongkrong juga ya di sini doang, di pinggir-pinggir jalan, kopi yang 4.000-an harganya. Gak pernah seumur-umur gua ke Starbucks. Soalnya bingung kalau ke Starbucks tuh mesennya apa anjir. Menunya tuh pada gak familiar. Ngopi juga cuman sekap 50.000 di Starbucks, edan. Jadi mending ngopi di ngopi-ngopi santai lah, santai-santai tapi hayu gitu. Wih, langsung hijau. Oke, tuh. Oi, siapa tuh? Hati-hati ya. Ya, kita balik ke Soloreng Night Ride lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, right. Gue suka kaget kalau misalkan ada yang pakai lampu remnya tuh warna putih cuy. Kiranya tuh kayak dianya lawan arah, padahal itu kan lampu rem ya. Ya gue ngiranya itu lampu depan, makanya suka kaget aja gitu. Okay. Enaknya kalau malam tuh lampu merahnya nggak begitu lama ya. Coba kalau siang, wah nunggunya tuh bisa 2 menit, 3 menit. Apalagi cuy, kalau misalkan kalian orang Bandung pasti relate banget kalau lewat jalan Kiara Condong mau ke arah Ciwastra ya, Soekarno-Hatta lah. Wah itu mah lampu merah keabadian cuy. Lo kalau lewat sana bisa wisuda dulu di situ anjir. Gila, itu lampu merah terlama di Bandung ya, jadi kayaknya orang sana pasti bisa relate lah. It's just coming go, bro. Muter-muter dulu ya. Kita muter lewat Braga. Aduh, lampu merah lagi cuy. Oh, kita lihat Braga. Jalan-jalan lewat Braga. Cakep. Ini bagi kalian yang mau dengar suaranya ya sekalian, knalpot Gordon.
pagi atau siang suka ada razia cuy. Kayak hati-hati aja, harus bawa surat-surat lengkap. Dan kalau misalkan plat kalian racing ya wassalam, pasti diberhentiin. Pasti itu mah. Kayaknya hindarilah lewat sana. Nah, kalau mau aman ya pakai knalpot standar cuy. Enaknya supermoto itu kalau jalan bumpy atau jalan rusak pede aja gitu mau ngebut juga. Ya itulah alasan kenapa gua beli WR. Karena males menghadapi jalan-jalan rusak di Bandung ya. Untuk settingan kameranya kayaknya pas ya. Dilihatnya tuh enak. Daripada dibandingkan sama NR yang waktu itu tuh nah udah kacau lah settingannya. Pas sekarang enak. Kita muter balik guys. Kita lewat flyover yuk. Biasanya lewat flyover tuh pagi kalau nggak siang, sekarang nyobain malam tuh kayak gimana suasananya. Biasanya tuh ada penjagaan sih, kayak ada polisi yang ngejagain di sini. Cuman nggak tahu sekarang ada atau nggak. Parah mah nggak ngebut-ngebut banget, tapi padahal mau terbang rasanya. Udah mah kurus terus mau angin, jadi pengen terbang rasanya. Makanya nggak berani ngebut-ngebut banget, tuh kan ada penjagaan kan. Nah, kalau di sini biasanya tiap malam minggu itu suka ada yang ngedrift. Suka pada nonton di sini tuh. Dulu mah nggak ada penjagaan, makanya cuek aja ngedrift di sini. Pas sekarang kayaknya dijagain, jadinya udah nggak ada yang ngedrift di sini tuh. Anjir, dari tadi tas kebuka cuk. Ntar benerin tas dulu. Udah ya, aman. Gas. Ih, sepi cuy. Oke, kita ke kanan. Anjir, kaget gak? Cornering boys. Aing mah gak bisa. Oke, sekarang kita perjalanan pulang aja. Tadinya mau NR ke Lembang sih. Tapi kalau cuman sendiri mah ngapain anjir. Hah, kebagian merah terus. Tipikal Pajero strobo ini. Udah paling males tuh Pajero strobo, tapi platnya hitam. Ngapain coba? Orang penting juga kagak. Kan nggak enak ya kalau malam tuh pusing liatnya. Apalagi plat hitam ini. Bikin kesel orang doang fungsinya tuh. Nah, di sini kalau siang rawan aja. Rawan diberhentikan kalau misalkan pergerakan Anda itu mencurigakan, apalagi yang motornya sudah tidak standar lagi. Tapi ada aja gitu ya orang yang masih aktivitas malam-malam begini. Kebanyakan yang pada pakai mobil sih. Nggak tahu mereka habis dari mana atau mau kemana ya. Ya mungkin sama kayak gue gabut juga. Kalau gue motoran, kalau mereka mobilan gitu. Ya gimana ya, kan gue nggak punya mobil. Jadinya motor aja, motoran aja jadi punyanya motor.
kalau mobilan mah nggak asik sih cuy. Soalnya emang mobilnya udah dimodifikasi kayak gini nih, ganteng banget. Civic biru, mantap. Segitu dulu aja ya konten untuk malam ini ya. NR-NR santai tapi ayo. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.